7 makhluk supernatural dalam Islam. Bidadari. Dalam Al-Quran, bidadari adalah makhluk perempuan yang akan menemani orang beriman di surga. Mereka sering dikaitkan dengan 72 perawan yang dirujuk dalam hadis. Bidadari digambarkan dalam hadis sebagai hadis muda bermata bulat dan payudara bulat dan gagah. Mereka tidak meludah, menstruasi, buang air kecil atau buang air besar. Malaikat. Malaikat Islam seukuran Titan. Jibril, malaikat terbesar, memiliki 600 sayap yang masing-masing menutupi cakrawala. Tingginya membentang dari surga ke bumi, dan dia bisa bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya, seperti halnya semua malaikat. Iblis. Allah SWT menciptakan Adam, manusia pertama, dan memerintahkan para malaikat dan jin untuk bersujud di hadapan ciptaan baru ini. Tetapi iblis yang sombong menolak. Untuk ini Allah SWT mengutuk dia untuk dieksekusi pada hari pembalasan. Iblis kembali ke rasnya setan, jin yang telah memilih untuk menjadi jahat. Marid. Marid yang sulit dipahami adalah jin jenis tertua dan paling kuat. Marid dapat mengubah bentuknya sesuka hati, tetapi secara alami memiliki penampilan biru halus dengan dada gendong dan kepribadian sombong yang serasi. Selama pemberontakan jin, beberapa marid berperang melawan para malaikat. Ifrit. Ifrit adalah kelas jin yang kuat dan licik. Mereka muncul sebagai asap dari tanah dan membentuk setan besar bersayap yang mengeluarkan api. Mereka bersembunyi di tempat yang lembab dan gelap, seperti reruntuhan tua atau di dasar sumur. Buruk. Buruk adalah kuda putih yang mulia dan kepala manusia dan sayap elang. Buruk lebih tinggi dari keledai tapi lebih kecil dari bagal. Dia bisa bergerak dengan kecepatan kilat dan dengan satu langkah bisa mencapai cakrawala. Ia menjabat sebagai transportasi bagi nabi. Binatang buas bumi. Ketika akhir zaman mendekat, matahari akan terbit dari barat, dan kemudian seekor binatang akan muncul dari tanah, seperti kepala banteng yang tertatih-tatih di leher burung unta. Ia akan membawa tongkat Nabi Musa alaihissalam di satu tangan, dan di tangan lainnya ia akan memakai cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini adalah cincin yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Sulaiman alaihissalam yang memberinya kekuatan untuk mengendalikan jin. Wallahu a'lam bishawab.